terus gua kawin 3 tahun sama juga kena buang juga. Last aku ada anak dari dia, anak perempuan, kecil lagi. Adik mak aku lah. Lalu aku kerja macam tu. Sebab tu aku tahu. Aku 3 kali masuk lokap tu. So aku tahu. Di sini 3 kali masuk lokap. Sebab aku bila berhadapan dengan polis, aku dah enggak ada yang nangis. Ada yang berani di rumah? Ada, aku pernah sekali. Anak aku yang perempuan tu aku kesalin dulu. Itu langsung tak ada apa-apa deh. Buku ping pun tak ada. Jadi macam mana kamu berada di rumah ini? Terima kasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Tapi aku buku kuping ada. Ya kuping dua, buku kuping yang untuk kita pesanin tuh. Di sini. Oh iya. Berarti itu orang Malaysia lah anak kamu. Aku pesanin di sini. Tapi aku tak ada yang macam kan tak boleh begini. Sebab aku kan susah kawan di sini. Oke, kawin apa namanya? Kawin. Aku pergi dekat ini. Kawin apa nama madu? Madu. Aku kawin dekat ni apa Thailand? Pada Thailand. Kok kawin Thailand? Thailand ini lo kan di mana? Murah sana. Oh, murah. Senang mau kawin. Keluar buku. Keluar buku. Tapi Thailand. Tapi Thailand. Sini jadi warga Thailand lah kau. Ya. Oh, kawin Thailand. Banyak orang kawin Thailand. Kenapa orang kawin di Thailand? Sebab mudah. Mudah. Dia tak banyak tanya. Kita kan macam kita mau kawin orang Malaysia. Kita balik ke Indonesia kawin, susah. Oh, susah? Kalau sana bro, siap ada paket lagi. Nah, contoh paket kamu nak paket, 1,500 ada, paket 2,000 ada. Yang lain, yang membedakan, fasilitasnya. Betul. Itu kalau kawin di Thailand. Iya. Contoh kamu nikah di sini ada bulan madunya hotel terus. Paket ada paket 3,000. Iya, di sana macam itu. Di Thailand langsung dapat sidil, Bro. Sama perempuan kalian. Iya. Perempuannya sekalian juga ada. Iya. Nikah perempuannya di sini juga. Iyalah. Di sana paten malu. Ini yang dengar, ini yang nonton kita ini kalau mau datang ke Thailand mau nikah bisa. Langsung ada perempuan. Datang aja lah. Tapi memang pernah lewat di TikTok, ada yang ngurung promosi gitu. Banyak. Ya. 1,000 kan? Ya? 1,000 kan? 1,000 ya. Berapa? Ada paket-paketnya maksudnya? Ada 1,000, ada 1,500. Ya aku dalam 1,000 lebih aja lah. Tapi yang bodohnya kita orang, ini boleh sah dekat Malaysia. Ya. Oh dia sah dekat Malaysia? Boleh, tapi kena bayar lah, kena bayar denda lah. Dia langsung keluarkan sijil, sijil itu langsung dibawa pergi bagian menteri agama sini. Boleh. Jadi kalau kawin di Indonesia, di sini nggak sah? Ya itulah ganti kawin kita di Indonesia, di Thailand tuh. Iya, contoh kalau kita kawin di Thailand, bawa pulang ke Malaysia, sah. Bawa ke Indonesia, kalau, sah. Oke, sah juga kan. Kalau kita kawin di Indonesia, bawa ke Malaysia, sah juga. Sah juga. Tapi leceh, kalau kita bawa ke Indonesia, kita bukan imigran lama. Tak cukup sebulan. Di Malaysia, di Thailand 2-3 hari. 2-3 hari lah. Langsung keluar sisi. Kau dia, kau lebih suka mana? Ada lelaki, hidup kau biasa aja, gak ada lelaki tapi kau banyak duit. Gak ada lelaki. Jadi kau gak butuh lelaki? Aku butuh lelaki. Kalau aku lagi gak ada pengen aja. Lagi pengen aja. Betul lah. Kalau nggak pengen nggak mau. Jadi, sebab ya aku kenal. Enggak. Sekarang gini, kalau aku bisa mengabulkan permintaanmu, kau pilih mana? Kau dengan lelaki tapi hidupmu biasa saja. Tapi kalau kau nggak pakai lelaki, kau hidup sendiri, kau buat kaya raya. Kau pilih yang mana? Aku mau hidup sendiri lah. Kaya raya. Enggak kaya pun, aku rasa nyaman hidup sendiri. Sebab aku boleh bebas, aku mau keluar dengan siapa aja, aku mau buat apa aja. Kalau ada laki-laki aku terkongkong. Udah terkongkong dia enggak mencukupi buat apa. Tadi apa lagi mau kita tanya-tanya? Minum. Baten. Buatkan dulu, kau minum dulu. Biar jangan bising kali. Video kita ini panjang nih. Enggak apa-apa, ya kan? Ini lihat. Ini
Oke, minum dulu guys. Minum guys. Aduh. Banyak kali kotak gula. Apa? Banyak kali kotak gula. Mana pula banyak itu? Iya, dua kurasa ini. Ayo. Kok tiga bungkusnya kau buka juga? Mantap lah. Ah. Apa lagi kita cerita? Apa ada cerita lagi? Beres untuk gula. Gula. Cerita apa lagi? Tak tahu, tapi dah cukup aja tadi. Cerita apa lagi? Cerita apa lagi? Kita mau pulang. Iya. Jadi kau enggak ada keinginan mau pulang? Aku ada keinginan mau pulang, tapi lagi besar keinginan aku mau balik sini. Macam mana itu? Aku mau pulang cuma mau jumpain orang tuaku, anakku. Masih jutan balik? Jutan balik. Intinya lebih enak di sini, kan? Pulang dari belakang lah, gitu. Pertama. Kalau menurut aku, ngapain pulang dari belakang? Enggak, kenapa kok nggak mau pulang dari belakang? Aku pangsen ya. Tak ada pangsen, bro. Nah, balik ke sini kita kosong juga. Melainkan kamu, contoh di sini sekarang kosong. Lepas itu, Pak, mau balik lalu belakang takut blacklist tadi. Satu nak jutan balik ke Malaysia mau buat permit, itu masuk akal. Tapi kalau balik lalu belakang, masuk lalu belakang, aku sekolah lalu pesawat, relax. Betul. Oh, bisa lalu pesawat? Iya. Balik contoh kan, sebab aku tengok ramai orang-orang yang dulu tahun 2022, compound kan, orang ini balik, berlomba-lomba balik, balik. Jutan balik ke Malaysia, lepas itu udah sampai setahun di sini, balik lagi, compound lagi bayar. Oh, bayar kompon aja? Iya, janji dia baliknya itu naik flat. Oh, bayar kompon. Iya. Yeah. Tapi itu di blacklist dia. Blacklist. Waktu mau masuk lagi gini, nggak bisa dong? Nggak bisa. Iya, yeah. Memang nggak boleh. Tapi dia memang ada jalur-jalurnya masing-masing lah. Supaya boleh? Iya, yeah, boleh. Tapi masuk boleh, lagi ke Malaysia. Dia bayar blacklist, dia boleh. Tapi blacklist seumur hidup tak ada lah. Aku tak pasti sebab aku tengok kata-kata orang lah. Katanya balik itu di kompon, blacklistnya seumur hidup. Yang dulu itu 5 tahun. Dulu 5 tahun. Nah, katanya tapi sekarang seumur hidup, aku pun gak ngerti juga. Tapi boleh tutup blacklist, kalau jangan ada duit. Tutup blacklist boleh lah. Oh, boleh tutup blacklist? Boleh hapus. Di mana? Di Indonesia? Iya, di Medan. Oh, yang betul cerita? Betul. Kawan aku ada. Tapi ada orang bilang-bilang. Cuma masuk jangan lalu macam... Kita lalu biasa lalu KL, nah, jangan turun dari KL lagi lah. Jadi, masuk dari Batam, nah, masuk dari Thailand, Singapura, banyak emang tutup. Oh, tutup Beki? Nah, ada? Tutup Beki ada. Berarti tutupnya di Indonesia? Hapus Beki bisa. Biayanya mahal? Dulu kalau dulu, kita 3.000. Dulu lah, tapi sekarang tak tahu. 3.000 ringgit 10 juta juga lebih? Nah, lebih besar macam itu. Daripada dia nunggu 5 tahun? Nah, daripada nunggu 5 tahun. Ya. Tapi orang ramai udah masuk ke sini, tumben dia bang minta tolong lah, uruskanlah aku pulang. Mungkin dia nggak tahu. Banyak. Kalau sih. Menurut aku, makanya aku bilang tadi. Bagi orang-orang di sini, semua yang bilang capek hidup di Malaysia, bilang bantulah bang, mau balik ini nggak ada ongkos. Kau ngapain balik kalau nggak ada duit? Betul. Menyusahkan orang tua. Betul. Nah, bagus kau duduk di sini. Kamu mau balik buat apa? Yang kata duduk di Malaysia ini nggak ada duit, itu orang malas. Memang orang malas lah. Berapa banyak kerja di Malaysia ini? Kenapa cakap nggak ada duit lah, minta tolong lah. Kalau mau jadi pengamen, pengen ke Indonesia ya kan? Ngapain di Malaysia, aku tuh nggak tahu. Di sini kerja banyak loh. Tapi kayak kamu bilang kemarin ya, keluar dari rumahnya dapat kerja? Janji mau kerja aja lah, rajin ya kan? Pasu pinggan banyak lah, kedai banyak di Malaysia. Betul ya. Pasu pinggan, intinya. Sebab kau tengok lah, orang tempat dan orang Malaysia nggak ada ya. Dari pelayan pun nggak ada. Nggak pernah tengok kok. Ada, tapi di tempat yang... High class lah. Iyalah, makan sepi. Nah, betul. Iya kan? Terus aku tengok, jadi cleaner nggak ada. Jadi bersih-bersih apa itu... Memang nggak mau lah dia. Iya kan? Iya. Yeah. Jadi lebih bagus daripada kau pulang kampung. Udah kau di sini aja. Baiklah di sini aja. Pandai-pandai lah. Kerja ya. Di sini. Di sini aja kau nggak bisa dapat duit. Macam mana di kampung kau itu? Betul. Iya. Sedangkan dulu dia masuk ke sini pengen cari duit karena betul. Di sana susah. Ini udah sampai ke Malaysia yang enak cari duit. Itu mau ya. Balik lagi. Mau balik lagi. Kan? Dia nggak bisa dapat duit. Karena dia malas. Apa? Malas. Dia mau kerja yang enak.
alasan. Jadi nggak ada alasan buat itu. Alasan. Kau di Indonesia nggak bisa menghasilkan duit. Terus kau sekarang udah sampai ke Malaysia, nggak bisa juga kau menghasilkan duit. Berarti permasalahan di orangnya. Permasalah itu di orangnya, bukan di kerjanya. Memang kau itu bodoh dan malas. Betul. Bukan bodoh, bodoh tuh boleh kerja di sini. Boleh. Orang begini-begini. Iya. Intinya malas. Ada kau tengok di sini. Orang kekurangan tuh bekerja di sini. Kerja dia. Ini dia malas. Ini udah sampai ke Malaysia, enggak ada duitnya itu bagi kalian. Contoh kau saya hidup lah. Iya. Bagi kalian-kalian semua ini, kalau sudah motivasinya masuk ke Malaysia cari duit, jangan pulang sebelum berjaya. Iya, kalau sudah jangan pulang sebelum bisa mati. Bisa mati pula, dia sudah nggak tahu paspornya. Kadang kan motivasinya harus itu. Iya. Sebelum kau berjaya, pokoknya semangat harus tinggi. Janji kaya walaupun bisa mati. Iya. Sebab itu macam kemarin yang recok. Gimana? Iya, sebab macam ini dia. Kemarin recoknya itu yang pasal sambu-sambu paspor. Kenapa katanya? Kenapa kan aku bilang kan di media sosial tuh kalau Malaysia sambu paspor itu renew paspor setengah jam jadi siap. Indonesia kenapa harus berhari-hari? Itu di sini di Malaysia. Sebab di sini nih stylenya masuk itu kan 5 tahun paspornya. Masuk ke sini dia langsung enggak buat paspornya itu. Sampai mati, sampai mampus, hilang paspor tadi barulah mau buat 5 tahun, 6 tahun. Jadi berbondong-bondong buat semua. Datang kebutuhan itu. Dia enggak mau buat paspor itu kalau dia mau pulang baru mau buat. Sistemnya di Malaysia. Iya, di kebutuhan ini yang orang sudah masuk ke Malaysia. Iya. Kalau orang Malaysia, Bro. Contoh lah kamu. Buat dia macam ni, orang Malaysia tak pernah pergi luar negara. Tak pernah pergi luar negara. Oh. Tapi paspor dah mau mati dia mesti renew terus. Walaupun tak pernah pergi. Tak pernah pergi luar negara. Indonesia? Indonesia sampai hancur tak tahu disimpan di mana. Udah tiba-tiba mau pulang, saya enggak ada paspor, Pak. Adanya kakak, kartu keluarga, bukan keke ya, tempat pembelanjaan itu bukan. Adanya kakak katanya. Nah, terus foto stepnya aja yang ada dikirim dari kampung. Iya, bukan dia pegang, betul kan? Itu pun dari foto. Iya, dikirim dari kampung. Aku sebenarnya kena roblox. Jadi menurut kok jadi menurut kok yang dungu ini orang Indonesia atau orang Malaysia? Yang dungu. Orang Indonesia. Betul lah, aku paspor aja udah mati. Lima tahun udah mati paspor. Betul. Mati nggak ada renew-renew, waktu mau pulang baru renew. Mau pulang baru kita pikir. Karena orang Indonesia pikir macam nih, ada paspor pun kalau nggak ada visa buat apa? Banjir duit, betul lah. Terus orang Indonesia modelnya gini, Bro. Kalau mau pergi ke luar negeri baru buat paspor. Betul. Iya, itu yang aku bilang tadi. Itu yang aku bilang tadi. Orang Malaysia, kalaupun dia tak pernah pergi luar negara, dia mesti ada paspor. Betul. Dia akan renew setiap 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Tak pernah pergi luar negara, tak pernah pergi. Orang Malaysia buat paspor murah. Indonesia kena 1 juta. Sebetulnya sama. Ada juga kalau dia macam online itu kan. Online kan 350.000. Ada. Iya, online Indonesia 350.000. 150 kan orang Malaysia. Di sini berapa buat paspor? Aku kemarin kena 200 kata sih. 100. Itu anaknya si Bulan kan mau balik juga. Dia harus paspor. Aku enggak tahu lah, aku rasa semalam sebab bayarnya pakai kad kan. Aku rasa 200 malah. Tak tahu diletak itu berapa tahun. Cuma dia urus dua-dua anak dia lah, paspor Malaysia. Itulah perbedaannya. Murah lah sini, lagi pelan. Enggak, kita murah juga paspor, 250. Setiap hari tau. Iya, di Indonesia, aku pernah kemarin, dicerita. Kemarin dia gini, kalau kita buat online, itu bangku itu full terus. Paspor 3 bulan. Full, 3 bulan ke depan baru ada. Kita mau berangkat 2 minggu lagi. Emang lah. Betul. Tapi ini kan kita online, seat untuk datang, kebutuhan itu kosong. Bukan kosong, full semua udah. Tapi nanti waktu kita datang ke situ, ada jalur yang cepat. Iya. Yeah. Bayar itu boleh datang besok lah. Iya, banyak sekali. Ini kenal orang dalam lah. Bukan kenal orang dalam, datang aja ke tempat bikin paspor itu, negasi.
Udah ada di situ. Dekat sini boleh? Memang orang-orang situ. Aku udah di situ. Hah? Di sini kalau enggak coba tengok aplikasi imigrasi, bisa enggak? Di sini kalau kamu tengok STO 4 bulan, 3 bulan, 3 bulan ke depan baru ada. Iya, betul. Baru ada ya. 3 bulan. Iya. Kalau kamu mau cepat, ada jalurnya. Dan jalurnya masing-masing. Udah datang ke sana. Datang. Aku mau cepat. Ada bos. Ada. Ayo sekian sekian. Yang penting ada duit. Iya. Oh, itu aja nih tuh tepi jalan tuh ya. Yang mau masuk. Bukan sebenarnya masuk, bukan tepi jalan dia. Bukan dia, dia memang masuk. Orang suruh orang dalam. Iyalah, dia di pintu masuk tuh kan. Tahu. Macam itu. Kalau di sini aku semalam, oh aku mau buat paspor ya, malamnya aku buat, aku tengok besok pagi sudah ada. Kalau di sini aku buat sudah 3 kali aku buat SPP di sini. Aku bila ada keperluan ya, macam aku nak bersalin, aku kena cepat buat SPP setahun ya. Setahun. Ya. Itu untuk apa itu? SPP pulang. Pulang, tapi aku pakai untuk bersalin. Oh untuk pulang. Oh tahu. Aku pakai untuk bersalin, sebab aku tak ada dokumennya. Oh jadi waktu kita mau bersalin gitu? Nah. Harus ada paspor yang dilakukan. Oke, jadi kok boleh SPP? Bersalinlah kau di sini. Di sini di rumah sakit atau di klinik? Di klinik. Tapi mahal lah kalau orang asing. Berapa? Dekat 3.000, kena 5.000. Bersalinnya? Itu murah itu kalau kena 3.000. Iya ada. Kadang orang sini, ada orang bilang 6.000, kadang orang bilang. Tengok klinik dia. Oh, nah, oh dia macam. Dia tengok fasilitas lah. Kalau ambil yang VIP mahal lah. Tapi kalau ambil yang ramai-ramai itu murah lah. Oh. Klinik dia. Ya, ya. Ada yang 3.000, ada 5.000. Nah. Oh kemarin 3.000. Tapi kalau 3.000 tuh dia macam kurang layanan lah. Kalau mau bersalin kau keluarkan sendiri lah. Dokter tuh cuma sambut deh. Dia tak ada baju bawa apa pun. Baik aku bersalin ke rumah. Jadi kan? Orang bilang obat di Malaysia itu murah. Kalau kita dari Indonesia, nah. Cuma obatan Malaysia ini aku rasa paling bagus. Bagus. Betul. Soalnya kan banyak yang bilang di Malaysia berobat di Malaysia lebih murah ketimbang di Indonesia. Iya. Tapi kalau 3.000 kau bersalin sama sebab lo apa? Sebab dokumen tak ada. Iya, dokumen enggak ada. Kalau diikutkan undang-undang tak boleh pun. Tak boleh bersalin. Jadi terpaksa lah dia bersalin jalan. Iya. Ya, itu cuma kau lah macam itu. Nah. Jadi kalau enggak ada duit gimana itu? Kalau enggak ada duit besar ya, berak apalah beranak di beranak di rumah. Ada yang beranak di rumah? Ada, aku kenal sekali. Anakku yang perempuan lo kesalin di rumah. Itu langsung enggak ada apa-apa deh. Buku pinggung enggak ada. Jadi macam mana kamu beranak di rumah ini? Tukang urut, Pak. Hah? Tukang urut. Kenapa enggak masuk PKP lagi? Tukang urut. Tukang urut lah. Oh, PKP kemarin tuh. PKP. Itu aku beranak di ini, dekat kongsi gelap. Cuma waktu PKP, banyak kali orang beranak, aku dengar. Memang. Oh, banyak kali, bro. Iya, aku. Yang balik itu semua. Mungkin kan, udahlah nggak ada kerja kan, udahlah pasing-pasing dulu lah. Banyak kali itu kan, PKP 2 tahun. Iya, banyak kali yang beranak. Pokoknya yang balik kampung, aku tengok di FD itu. Bunting-bunting lah banyak. Betul. Iyalah, kan PKP tak boleh keluar rumah. Apalagi yang mau dibuat, anak lah yang dibuat. Udahlah, jajan itu kan jalan terus, vaksin-vaksin. Iya kan? Booster. Ditanya Boxster mau masuk Indonesia, enggak dia. Tapi waktu PKP enak juga cari kerja waktu di Malaysia. Di mana ada kerja? Malaysia ni rasa kurang pekerjaan ataupun kurang pendapatan sebab PKP kan? Oh, waktu PKP ya? PKP memang pun. Apa aja kerja menjadi? Apa aja usaha menjadi? Sekarang ni banyak PKP, bisnis hancur. PKP. Sebab dulu masa PKP itu kawan-kawan aku kan yang sewa-sewa kedai. Harus bayar kedai, bos. Kedai sewa harus bayar. Waktu PKP? Iya, orang sewa. Rumah juga? Rumah ya. Ada sebagian yang owner yang oke. Okay, dia kan orang Indonesia. Waktu PKP kau di sini kan? Sini. Ada nggak bantuan? Bantuan ada, tapi aku tak ambil. Dari mana bantuan? Dari, ya kayak dari orang Malaysia pun ada. Dari kedutaan Indonesia pun ada bagi. Tapi dia bagi dekat semacam depan-depan rumah lah. Okay. Nah, dia bagi makanan, bagi beras, bakso. Ada dibagi? Ada dibagi. Paling banyak yang bagi orang Malaysia atau orang Indonesia? Sama itu. Ada dibagi. Tapi ada yang bilang PKI Indonesia waktu PKP sempat kelaparan di Malaysia. Sebab itu dia kena
dia kata ada macam apa link yang dia kena register kan? Bukan seperti itu. Ini aku tahu ya, sebab kemarin aku duduk di orang-orang Indonesia juga. Orang Indonesia ini seperti orang itu pemilihan. Contoh ada pemilihan, dia sudah tahu siapa yang menang sebelum pemilihan. Begitu juga waktu PKP itu. PKP itu kan ada bantuan daripada kerajaan Indonesia, dari kedutaan itu kan. Jadi macam mana ambil datanya semua, paspor tadi. Jadi orang Indonesia ini berpikir, kalau aku diambil data-datanya sudah tahu awak kosong di sini. Juga operasi pula. Iya. Betul bro. Oh, pemikirannya itu buruk aja orang Indonesia. Iya, padahal orang tadi mau membantu. Oke. Yang dia pikirannya dia kalau sudah rame orang Indonesia datanya di flat ini akan buat operasi nanti kan. Iya, betul lah. Padahal jadi enggak dikasih. Hah? Enggak mau ngasih orang itu. Enggak mau ngasih. Aku enggak dikasih. Data? Enggak. Enggak kasih. Takut ya. Takut. Sudah banyak macam racun bang kan, jangan nanti di sini di flat ini ramai apa kosong-kosong dioperasinya pula, macam itu dia bilang. Tapi kan kalau dioperasi kan dia di kamper ke Indonesia lagi. Iya, kan dia senang tinggal pulang aja dia. Masalahnya dia nggak mau pulang. Masalah. Dalam 6 bulan. 6 bulan dulu dalam. Kalau dia jamin tiket baru balik, kalau nggak ada jamin tiket. Oh kalau macam dia kalau kena tangkap. Oke, kena tangkap. Senang masih kalau ada paspor. Ada paspor enggak? Langsung beli jamin tiket pulang. Oh langsung lu? Yes. Oke. Okay. Tapi kalau enggak ada paspor, dia 6 bulan masuk dari penjara masuk ke depo. Dari depo itu mau tunggu paspor itu mau 1 bulan 2 bulan. Itu dia dari KBRI. Iya. Itu kalau nasib dia dipanggil, Pak. Aku kan macam ada kawan kemarin kena tangkap juga kan. Ramai sekali. Dia bilang aku bang sudah lama di sini enggak dipanggil-panggil juga buat paspor. Macam itu. Kalau nasib ada yang nasib baru diantar ke depo sudah dipanggil untuk buat paspor. Ada yang nasib buruk itu enggak dipanggil-panggil. Di situ aja dia. Di situ. Enggak ada yang mau jamin. Dulu lintas negeri, lintas daerah enggak boleh. Contoh misalkan kayak Kirian kena tangkap. Hari ini dia kena tangkap. Dia kan mau pulang. Kalau ada aja kita yang di tiket dia, kita yang bantu dia, ya udah besok dia pulang langsung. Dia pulang. Dia kena 3 bulan juga. Oh, masih 3 bulan juga. Dia boleh. Dia boleh masuk dalam, tapi enggak lama. Kemarin ada. Dia kadang tak sampai sebulan. Cuma dia kan ada bayar denda namanya. Di mahkamah. Bayar denda dapat jamin tiket. Udah pulang ya. Itu pulang kau dijemput orang itu yang nganter ke bandara. Iya. Nanti yang kawan apa? Itu masih imigrasi yang nganter kita sampai masuk dalam pesawat. Oh ya. Sana pun disambut imigrasi juga. Mewah kan? Pernah gitu. Ada kayak aku enggak pernah. Enggak mau lah. Ada. Panjang ceritanya ya. Cuma malu ya. Bukan kita pulang kita tangan terbuka kan. Eh, iya. Di belakang macam ni. Iya. Nampak orang ya. Iya nampak lah. Dipikir awak besar kali kejahatan awak ya. Tapi kalau sampai di Indonesia lain lagi. Contoh di sini orang sudah lama di sini enggak usah lama lah 2 tahun ya. Baliknya kena tangkap. Pulang ke Indonesia tetangga itu tak mau tahu bro kawan-kawannya kau balik kena tangkap. Lah kau baru balik dari Malaysia. Rokok dulu ke. Padahal ini si kawan balik ke tangkap si lato-lato tadi kan. Ada bro. Kau baru balik dari Malaysia rokok lah. Iya. Kan tidak mau rokok. Padahal si kawan balik ke tangkap. Enggak mau tahu. Ada ini. Oh banyak kali bos. Jadi beban lagi. Kan kita di Malaysia ini orang ingat kita hidup senang. Ada duit ya. Ada duit. Rupanya di sini penjara habis balik dari sana kenapa kok? Iya. Intinya macam ini aja lah. Contoh kita sudah lama di sini 5 tahun. Kita enggak pernah berkontak ke kawan-kawan kita di Indonesia. Lepas itu kita mau pulang, kita berkor-kor di media sosial. Jadi kawan kita datang mau dijemput. Mau dijemput. Orang tuh menawarkan. Enggak mau tahu kau dari mana dapat uang, enggak mau tahu nanti sampai bandara. Oh, cantik. Ah, di baju kau. Barulah kan aku. Berpulang dari Malaysia. Iya. Enggak tahu dia baju pun di sponsor tadi. Iya, enggak mau tahu dia. Diikat jamin. Tak tahu baru balik dari pesantren. Satiria.
banyak perempuan Malaysia, banyak perempuan Indonesia yang datang ke Malaysia, itu kerjanya ngapain? Kebanyakan lah. Ah. Kalau yang katanya di Indonesia dia boleh kirim sampai lebih daripada 3.000, ah? Kerja tak betul tak? Dia kebanyakan orang itu kerja apa di sini? Yang kau tahu, kalau perempuan? Ayam lah. Banyak juga? Banyak. Nah, dari 16 tahun pun ada. Di sini? Macam mana dia masuk? Tak boleh masuk. Agent lah. Dia lalu kapal, lalu neperi, kapal. Untuk jadi ayam ke sini? Iya. Kawan aku ramai, yang macam itu. Bukan kerja cari makan seperti biasa, kerja halal, gitu nggak? Kerja halal kalau dia... Dari peratus, dari persenan berapa persen? Kurang lah. Tapi kalau menurut aku ya, kebanyakan ya, yang baru putus sekolah, awal-awal masih hilang, wah. Nanti udah siap kilang, tak sampai setahun kadang-kadang udah capek kerja kilang ya. Tadi kenal lelaki, ngikutlah ke lelaki tadi, lepas itu satu rumah, disakitinnya hatinya bang, ya. Lepas itu ditinggal, dicampak jantung, frustasi dia bang, dia sudah nggak ada kawan, ya. Dia larinya ke situ, ada kawannya diajak, jom pergi enjoy dulu, siap daripada enjoy itu disitulah kawannya promote dia. Oke. Okay. Aku aja kayak gitu, dulu aku masuk ke sini kerja cleaner, rumah lah. Lepas tu ada kenal laki-laki dekat KL, dia cakap datang ke KL. Okay, aku datang, bulan puasa aku datang ke KL. Belum aku nak naik bus, tak jadi aku naik Grab, lebih tepat. Sampai dekat sini, last hidup aku dengan dia 3 tahun lah. Okay. 3 tahun aku dapat anak satu dengan dia. Bukan dapat duit? Bukan dapat duit. Profit lah kau. Iya kan bro? Profit. Iya. Itu investasi namanya. Profit itu profit. Ah, okay. Lepas tu aku pisah, dia kena tangkap immigration kan. Tangkap immigration, pisah. Aku dah jadi macam, aku kau jadi apa di sini gitu kan. Sedangkan pasport tu enggak ada. Semua dah enggak ada. Sebelum aku kenal laki aku lah. Lepas tu enggak lama, kenal aku dengan laki aku. Kenal dengan laki aku, urus semua, kahwin. Kahwin 3 tahun, sama juga. Kena buang juga. Last-last, aku ada anak dari dia. Anak aku perempuan. Kecil lagi. Adik mak aku lah. Sebab aku kerja macam tu. Sebab aku tahu. Aku 3 kali masuk lokap dekat. So, aku tahu. Di sini 3 kali masuk lokap? Sebab aku, bila aku berhadapan dengan polis, aku dah enggak ada yang nangis. Macam tu ada. Kalau pertama-pertama? Sama iyalah. Nangis kan. Tapi dah biasa bagi aku. Kalau kena tangkap, dah lah, jom lah, tak mungkin nak asap pulang. Dekat sini, macam sekarang ni lah. Aku pikir enjoy je. Kalau ajak pulang-pulang, ajak lepak, aku lepak. Ada duit, lagi cantik. Ada duit. Lagi cantik. Ya kan? Ria, udahlah Ria. Banyak kali kita pening, udah apa. Ayo, tos dulu sekali, tos. Jadi empatnya kali video kita, betul kan? Nanti kita cerita lagi. Nice. Ya, kan? Okay. Jadi makasih banyak udah nonton video kami, wah geng. Minum dulu. Ya. Jangan serius kali. Ya. Dan satu lagi ya, bagi sahabat-sahabat semua yang mau trading, kalian boleh tekan link dekat deskripsi video kami. Di bawah ya. Atau follow IG kita. Ya, follow IG kita orang. Okay. Ya. Jadi ada yang baik-baik ambil, yang buruk buang. Ya. Yang penting di sini kita hanya berdiskusi. Berbagi pengalaman. Dan itu kisah nyata kita. Betul yang kita tahu. Betul. Dan Ji, kalau mau masuk sini kayak gimana, Pak? Ya kalau masuk ke Malaysia, ya setidaknya kalian pikir-pikir dulu lah. Tidak dibilang semua enak sih Malaysia. Memang enak, tapi tidak. Ya, ada buruknya juga. Tergantung kalian lah jalannya seperti apa. Motivasinya mau cepat dapat duit, ya udah bengkok aja jalannya. Iya kan? Betul. Betul. Itu lah jalan satu-satunya. Iya. Kalau enggak pandai, udahlah. Iya aja lo bro. Belajarlah. Belajar. Oke. Okay. Terima kasih banyak udah nonton video kita dari awal sampai habis. Aku Nuri Wage, saya Rob Tular dan Ria. See you next time ya, Ria. Bye. Ber.